Halo semuanya, kita tadi bangun jam 3 pagi untuk memburu sunrise. Dari villa menuju tempat ini kita menggunakan jeep, kita sewa. Dan nyampe sini sekitar jam 4, kita tunggu sunrise belum juga muncul. Tapi view di sekitarnya dari poin ini sangat indah dan semua tercover. Dan fasilitas di sini juga komplit, ada toilet, WC, warung di area sekitarnya sangat higienis, sehingga kita saat dingin, tubuh kita dingin, kita makan yang hangat enak sekali, contohnya mie rebus, mie goreng, tahu isi goreng yang masih hangat dengan cabai, tempe goreng hangat, dan tidak kalah enaknya yaitu pisang goreng sambil kita minum teh hangat, kopi hangat, susu hangat, dan yang tidak kalah enaknya juga yaitu jagung bakar. Kita lanjutkan explore di Gunung Bromo ini sambil mencari view sunrise di tempat yang lain. Dan kita menikmati Jeep yang vintage tapi masih oke. Depan kita jeep-jeep sudah pada padat merayap dan sedikit macet. Kita mau turun untuk jalan sambil menikmati udara sekitarnya yang dingin, sejuk untuk menuju poin berikutnya untuk mencari sunrise. Poin yang kedua ini juga pemandangannya sangat oke banget, dan juga kita mau berusaha mendaki bukit untuk mencari sunrise.
sekarang sudah sampai bukit. Di atas bukit kita lihat area sekelilingnya ditutupi atau diselimuti oleh kabut tebal sehingga sunrise tidak muncul. Keuntungannya di bulan Januari yaitu hijau, semua rerumputan, tumbuh-tumbuhan pada subur, tapi untuk mendapatkan sunrise tidak mudah.